kita bertemu lagi dalam rancangan Majalah Moral bersama saya Isabel Evans dan saya Natasha Wu. Kami berdua sekarang ini sedang berada di Tugu Negara antara kebanggaan rakyat Malaysia dan juga sebagai lambang perpaduan dan kemajuan negara. Ya, tempat ini juga sering dipenuhi oleh orang ramai tidak kira kaum, bangsa atau agama kerana tempat ini juga telah menyaksikan pelbagai peristiwa bersejarah negara. Apabila berada di sini, saya berasa sungguh bangga menjadi rakyat Malaysia. Betul kan Isabel? Betul tu Natasha. Awak masih ingat lagi tak rukun negara? Hei, mestilah. Saya kan rakyat Malaysia. Malu rasanya apabila saya tak tahu rukun negara sendiri. Baiklah, apa dia? Senang saja. Rukun negara kita ada 5 perkara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan terakhir sekali, kelima, kesopanan dan kesusilaan. Pandai betul awak ni. Bangga betul saya. Tapi jangan ingat saja kerana kita juga perlu tahu apakah maksud terperinci dan peranan rukun-rukun negara itu. Ya, kawan-kawan, jika nak mendalami lagi apa yang dimaksudkan dengan nilai moral cintakan negara, pastikan kawan-kawan terus mengikuti rancangan ini. Dan jika nak tahu tentang nilai moral cintakan negara, semua ni adalah di bawah tajuk sukatan pelajaran patriotisme. Negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju. Rahmat bahagia Tuhan kuniakan, raja kita selamat bertata. Begitulah indah lirik lagu rasmi negara kita. Setiap kali dilaungkan, setiap kali itulah juga tersemat kebanggaan setiap naluri rakyat Malaysia yang menempa kejayaan. Semangat patriotisme dan cintakan negara merupakan benteng pertahanan dalam diri individu mempertahankan kedaulatan negara. Sejauh mana peranan kita sendiri untuk mempunyai semangat dan sikap patriotisme? Bagaimana pula kita hendak menerapkan semangat ini supaya lebih mempunyai semangat cintakan negara? Baiklah kawan-kawan, berkisar tentang patriotisme dan semangat cintakan negara, kita bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Khoo Kay Kim dari Universiti Malaya. Soal cinta pada negara bukan sesuatu yang dapat dipaksa. Sebagaimana cinta di antara lelaki, wanita juga tidak boleh dipaksa. Jadi rakyat sudah tentu akan cinta pada negara yang memberi kesempatan kepada mereka untuk hidup dalam keadaan bahagia. Tapi sebagaimana saya katakan, mereka seharusnya faham negara itu juga memerlukan sumbangan daripada rakyat. Negara memerlukan rakyat yang sanggup berkorban untuk negara. Jadi kita mengharapkan setiap orang individu itu sanggup berkorban untuk kebahagiaan suatu bilangan yang lebih besar. Kerana demokrasi itu ialah sistem di mana pemerintahan dijalankan oleh majoriti, tetapi dengan tidak mengabaikan minoriti. Keadaan itu memang kompleks. Jadi akhir sekali, golongan muda ini seharusnya lebih memahami keadaan hidup mereka, memahami undang-undang, mempunyai pengetahuan tentang dunia, tentang rantau ini, tentang negara ini. Proses itu sangat kompleks dan hanya dapat dicapai kalau sistem pendidikan memainkan peranan yang besar. Jadi kita, walaupun kita mengharapkan golongan muda ini lebih serius, kadang-kadang golongan muda di Malaysia sekarang ini terlalu dimanjakan sehingga mereka lupa akan tanggungjawab mereka. Tetapi dalam pada itu, golongan muda biasanya akan rasa bangga kalau pencapaian negara itu menjadikan mereka bangga. Oleh sebab itu, dalam sukan pun kita perlukan negara sentiasa mencapai kejayaan. Kerana orang lebih suka mengaitkan diri dengan yang menang, bukan yang kalah. Ya. Jadi akhir sekali saya nak ulangilah. Proses di antara negara dengan rakyat itu ialah proses dua halah.
Saya lihat pada masa sekarang memang nampak semangatnya semakin lunturlah. Sebab kalau kita lihat sekarang, kadang-kadang kalau kita tanya budak-budak nih, paling berapa macam proses kemerdekaan nih dia sambut waktu bila sampai bila? Budak-budak ini akan lupa tau. Sebenarnya kita sebenarnya betul mereka Malaysia 31 Ogos kan, tapi kita sambut sampai 16 September sebab dia mengagumi Sabah dan Sarawak. Tapi kalau kita tanya pada budak-budak sekarang ini, memang ramai yang dah lupa dan nampak sangat mereka ni tidak mengambil kira tentang hal ni lah. Mestilah bangga jadi rakyat Malaysia sebab saya rasa Malaysia ni lebih aman daripada negara-negara lain. Kita orang kata kalau kita pergi negara lain pun kan, kita macam rasa nak balik cepat kat Malaysia ni. Ya kawan-kawan, itulah beberapa pendapat yang sempat kami rakamkan. Secara ringkasnya boleh disimpulkan bahawa semangat cintakan negara boleh juga berperanan membentuk keperibadian kita supaya menghormati dan berdaya saing. Tiupan semangat patriotik ini juga dapat meningkatkan prestasi kendiri sebagai pelajar dan menjadikan kita insan yang lebih bermaruah tinggi. Justru itu saya ingin menyuruh kepada semua golongan remaja tidak mengira bangsa, agama dan usia bahawa kita seharusnya menerapkan semangat cintakan negara lantas bekerjasama memastikan keharmonian negara kita kekal. Beliau dikenali sebagai bapa kemerdekaan. Beliau merupakan Perdana Menteri pertama Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 sehinggalah 1963. Dan Malaysia pada tahun 1957 sehinggalah 1970. Beliau dilahirkan pada 8 Februari 1903 di Alostar, Kedah. Beliau merupakan putera ketujuh daripada Sultan Abdul Hamid Shah. Beliau ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Kawan-kawan, kalau ada yang belum tahu lagi, kami berdua sekarang ini sedang berada di Tugu Negara. Sungguh seronok berada di sini. Pemandangannya pun sungguh indah dan menakjubkan. Ya, bukan itu saja. Saya juga terbegun dengan landscape dan pemandangan di sini. Kepada kawan-kawan yang menonton tu, kami harap kawan-kawan tidak melepaskan peluang untuk berkunjung di sini apabila ada waktu lapang. Natasha, saya ingin bertanya, adakah awak pernah menghadapi masalah pelajar nakal mengganggu awak di sekolah? Ya, Isabel. Bukan saja nakal mengusik saya. Malah, pelajar nakal itu mempunyai banyak masalah disiplin. Jadi, bagaimana awak menghadapi masalah itu apabila pelajar nakal itu mengganggu awak di sekolah? Bagi saya, saya akan sabar dan macam tidak layan di mereka saja. Tapi apabila tingkah laku mereka dan perkara mereka terlalu melampau, saya tidak tergagap untuk memberitahu cikgu atau cikgu disiplin sekolah. Betul juga tindakan awak tu, kerana kadangkala perkara yang mereka buat tu boleh mengganggu proses pembelajaran kita seperti mencuri buku, mencuri alat tulis dan sebagainya. Baiklah, untuk tidak membuang masa lagi, kita menyaksikan paparan kisah kita pada minggu ni. Para pelajar, cikgu harap semuanya sehat-sehat belaka. Bertemu sekali lagi kita dalam rancangan Cerita Moral kali ini. Bagaimanakah perasaan para pelajar selepas menyaksikan gambar-gambar tadi? Adakah para pelajar berasa tenang dan gembira apabila melihat keindahan alam sekitar kita yang tidak tercemar? Alam ini ciptaan Tuhan yang maha berkuasa. Tuhan menganugerahi penghuni bumi dengan kehijauan flora dan fauna yang begitu unik dan menarik. Jadi, kita sebagai manusia yang menumpang di bumi ini, sewajarnyalah menjaga alam kurniaan Tuhan ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan amanah. Baiklah para pelajar,
Pada kali ini, cikgu akan berkongsi dengan para pelajar tentang nilai dalam bidang yang ketiga, iaitu bidang yang berkaitan dengan alam sekitar. Bidang ini mengandungi empat nilai, iaitu menyayangi dan menghargai alam sekitar, keharmonian antara manusia dengan alam sekitar, kemapanan alam sekitar dan peka terhadap isu-isu alam sekitar. Keempat-empat nilai ini menitikberatkan peranan dan tanggungjawab kita sebagai manusia dalam memelihara dan menjaga alam sekitar supaya tidak tercemar dan kekal sehingga ke generasi yang akan datang. Baiklah, kita tinjau dahulu nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar. Nilai ini bermaksud kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekitar untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Manusia kini sedang giat mengejar pembangunan. Atas nama pembangunan, kita meneroka hutan belantara, menara Bukit Bukau dan Gunung Ganang. Flora dan fauna yang selama ini hidup saling bergantungan membentuk satu sistem ekologi yang sempurna kini terganggu. Apabila kita menebang hutan, kita kehilangan ribuan pokok yang membekalkan oksigen yang membantu dalam sistem pernafasan manusia. Begitu jugalah kita kehilangan tempat tadahan hujan semula jadi. Kita tidak dilarang untuk maju, tetapi janganlah sehingga merosakkan hidup sendiri. Jika sesuatu kawasan perlu digunakan untuk tujuan pembangunan, maka sewajarnya lah kita mencari alternatif untuk memulih pelihara tempat tersebut dengan tanaman semula pokok-pokok baru. Inilah yang kita katakan dengan proses pemuliharaan. Seterusnya, kita tinjau maksud nilai keharmonian antara manusia dengan alam sekitar. Nilai ini membawa maksud keadaan saling memerlukan hubungan harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam terpelihara. Ya, para pelajar, kita sebagai manusia yang dikurniakan dengan akal fikiran perlu sedar dan mengambil iktibar bahawa jika kita merosakkan alam sekeliling, maka kitalah juga yang perlu memperbaikinya. Jika kita mengabaikan hukum alam ini, maka terpaksalah kita menerima malapetaka yang bakal menimpa. Seterusnya, kita tinjau pula maksud nilai kemapanan alam sekitar. Nilai ini bermaksud pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup. Seterusnya, kita melihat nilai yang terakhir iaitu peka terhadap isu-isu alam sekitar. Nilai ini membawa maksud prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya. Kita perlu sentiasa membaca dan mengikuti perkembangan semasa yang berkaitan dengan isu-isu alam sekitar. Kita juga perlu membaca dan memahami tentang tindakan yang boleh mencemar dan merosakkan alam serta berusaha untuk menjauhi perbuatan tersebut. Kita perlu mengitar semula sampah untuk menjimatkan penggunaan sumber yang berlebihan. Guna semula sesuatu bahan sekiranya boleh, contohnya botol plastik dan surat khabar lama. Gunakanlah kedua-dua belah muka surat kertas untuk menulis. Kurangkan penggunaan plastik dan bahan lain yang sukar dikitar semula. Baiklah para pelajar, keprihatinan kita sebagai penjaga alam perlu lahir dan tersemat di hati kita semua. Jagalah alam ini seperti menatang minyak yang penuh. Semoga kita akan dirahmati oleh Yang Maha Esa. Sehingga bertemu lagi dalam rancangan yang akan datang, cikgu ucapkan selamat maju jaya. Jumpa lagi. Kita bertemu lagi kawan-kawan. Ha, bagaimana dengan paparan sketsa tadi? Menarik kan? Tentu kawan-kawan dapat pengajaran daripada sketsa tadi. Kali ini kita dalam segmen bercerita. Melalui segmen ini, kita akan mendengar kisah teladan dengan gaya dan kreativiti oleh rakan kita sebentar nanti. Saya sungguh seronok mendengar cerita daripada rakan kita pada minggu lalu. Sekarang, sama-samalah kita mendengar cerita yang bertajuk Membakar Tikus. Kenapa nak bakar tikus pula? Entahlah, nanti kita sama-sama saksikan. Seronok tajuk dia. Jom kita saksikan. Jom. Hai semua, saya Sarah Chan sekali lagi dan minggu ini kita akan mendengar satu cerita dari dinasti Ming bertajuk Membakar Tikus. Pada masa dahulu kala, tinggal seorang pemuda bujang di bahagian barat negara. Pemuda bujang itu telah membina sebuah rumah kecil dengan usahanya sendiri, diperbuat daripada daun mensiang dan juga lalang. Pemuda tersebut rajin menerokai tanah tebia di sekelilingnya dan bercucuk tanam. Selepas bermandi peluh selama beberapa tahun,
akhirnya dia dapat menyara hidupnya. Segala keperluan asas seperti beras, garam, hasil tenusu dan gula dimilikinya. Akhirnya, dia dapat hidup dengan selesa. Dalam kehidupan seharian, menghadapi masalah adalah perkara yang lumrah. Bagi pemuda yang bujang ini, masalah tikus adalah masalah yang paling merungsingkannya. Tikus-tikus tersebut berani berkeliaran di seluruh rumahnya, mengerik dan mencicit pada waktu malam sehingga waktu subuh. Pada akhirnya, pemuda bujang itu benci sekali kepada tikus-tikus tersebut. Pada suatu hari, pemuda bujang itu meminum arak di pekan. Dia mula menjadi mabuk dan terus balik dan tertidur di atas katil. Dia cuba melelapkan mata. Tetapi malangnya, tikus-tikus itu mencicit seperti biasa. Dia mula menjadi marah dan tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Dia terus menyalakan obor dan mencari tikus-tikus itu untuk membakarnya. Tikus-tikus itu dapat dibakarnya, tetapi malangnya rumahnya turut terbakar. Pada keesokan harinya, dia sedar daripada mabuk dan melihat sisa-sisa kebakaran. Dia mula berasa bingung dan tidak tahu apa yang hendak dilakukannya. Dia sangat menyesal atas perbuatannya minum arak sehingga mabuk pada malam semalam. Pengajarannya ialah, apabila menghadapi sesuatu masalah, kita perlu mengatasinya dengan berfikir secara rasional. Kawan-kawan, kita sebagai pelapis untuk membentuk negara pada masa akan datang, seharusnya banyak bekalan dari aspek kerohanian hidup yang perlu kita perolehi bagi mengukuhkan tahap patriotisme dalam diri kita. Namun bagaimana untuk memastikan kita mempunyai sifat itu? Mungkin kadangkala semangat kita tergelincir akibat daripada tugasan harian kita. Justru itu kita bersama dengan pakar motivasi iaitu Profesor Madya Dr. Fazil Cik Din untuk mengulas isu tentang semangat patriotisme cintakan negara kita. Patriotisme merupakan salah satu daripada nilai yang sangat penting yang perlu ada di dalam jiwa seorang warga negara yang berkesan. Sekiranya kita mahu menunjukkan patriotisme, kita juga perlu menunjukkan bagaimana cinta dan kasih sayangnya kita kepada sebuah negara yang dinamakan Malaysia. Patriotisme adalah merupakan sesuatu yang perlu kita tunjukkan melalui nilai yang bagaimana? Nilai patriotisme adalah merupakan antara ciri-ciri yang boleh kita tonjolkan sama ada secara dalaman ataupun luaran. Lazimnya apabila kita bercakap tentang patriotisme, dia merujuk kepada keupayaan kita untuk nak menyatakan perasaan kita, rasa kasih dan sayang kita, cinta kita kepada sesebuah negara. Di dalam negara apa yang ada? Di dalam negara ada rakyatnya, di dalam negara ada tanahnya, di dalam negara ada bangunan-bangunannya, di dalam negara ada sistem kehidupannya. Inilah yang kita perlu cinta dan kasih. Kita perlu cinta dan kasih kepada tanah, kepada bangunan, kepada keadaan semula jadi yang wujud di dalam negara Malaysia ini. Kita juga boleh menunjukkan kasih sayang kita kepada segala sistem yang ada. Sistem jalan raya, sistem pendidikan, sistem ekonomi, segala sistem kehidupan yang ada di dalam masyarakat kita. Kita menunjukkan rasa kasih dan sayang kita. Kita juga perlu menunjukkan rasa kasih dan sayang kita kepada kepimpinan negara kita, kepada siapa saja yang wujud di dalam sistem negara ini. Maka itulah yang kita katakan sebagai kasih sayangnya kita kepada negara ataupun patriotisme. Semua orang mahu rasa kasih dan sayang dan juga berbangga dengan apa yang dia miliki. Samalah juga dengan warga negara Malaysia. Kita sepatutnya mesti merasa kasih dan sayang dan juga bangga dengan apa yang kita hadapi dan juga apa yang kita alami dan juga apa yang kita miliki di dalam negara kita. Sebab itulah, apabila kita bercakap tentang patriotisme, kita mesti berbangga, mesti ada rasa begitu suka, begitu seronok di dalam diri kita untuk memiliki negara yang cantik ini dan negara yang permai ini. Sebab itulah apabila kita merujuk kepada patriotisme, ianya adalah berkaitan dengan rasa bangga yang ada dalam diri terhadap apa yang kita wujud pada hari ini di dalam negara Malaysia.
patriotisme juga memerlukan kepada kita untuk meletakkan diri kita di dalam tenaga-tenaga yang baik. Tenaga-tenaga, tingkah laku, pemikiran yang bagus diperlukan oleh seorang warga negara menunjukkan betapa kasihnya kepada sebuah negara yang tercinta. Sebab itulah, sekiranya kita mahu menunjukkan patriotisme kita kepada sebuah negara, kita mesti sanggup untuk nak menjaga dan juga nak mempertahankan apa yang ada. Di dalam mempertahankan negara, di dalam mempertahankan alam semula jadi, di dalam mempertahankan sistem budaya, kepercayaan, agama yang ada di dalam negara kita, kita mesti sanggup berkorban. Kerana itulah, adik-adik sekalian, sekiranya kita bercakap tentang patriotisme, kita mesti ada rasa kasih, sayang dan juga mesti bangga dengan apa yang ada. Bukan setakat itu, malahan kita mesti sanggup untuk berkorban apa jua. Negara memerlukan warga negara yang bermutu. Negara tidak memerlukan warga negara yang tidak ada mutunya dan tidak ada kesannya. Negara memerlukan warga negara yang patriotik. Negara yang cintakan kepada segala apa yang dia miliki. Negara memerlukan seorang individu yang mampu untuk nak menjaga semula jadi apa yang ada di dalam negara, iaitu segala jenis tumbuh-tumbuhan. Kita perlu menjaga segala kebersihan sungai-sungai kita. Kita perlu menjaga segala kebaikan yang ada dalam sistem persekolahan dan juga masyarakat kita. Dengan adanya rasa patriotisme yang tinggi pada pandangan ramai, bahawa kita akan dapat mengekalkan negara yang indah permai dan juga merdeka dan harmoni. Bagaimana dalam paparan kisah pada minggu ini, kawan-kawan? Untuk pengetahuan kawan-kawan, sambil kawan-kawan berhibur, setiap paparan isu, bercerita atau sketsa merupakan subjek yang terkandung dalam sukatan pelajaran untuk tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Jadi mudahlah untuk kawan-kawan memahami setiap mata pelajaran yang cuba kami paparkan. Setelah berminggu-minggu bersiaran, tentu kawan-kawan berasa seronok dengan mata pelajaran pendidikan moral. Betul tu. Saya berasa seronok apabila kita semakin memahami nilai moral yang perlu ada dalam diri kita. Baiklah, kita hampir ke hujung rancangan. Kita ulas sedikit tentang hasil daripada semangat patriotisme kita terhadap keharmonian negara. Baiklah, lihat saja di sekeliling kita. Kita sepatutnya berasa bangga kerana kita hidup dalam masyarakat majmuk di bawah satu bumbung. Ya, maklumat negara mencapai negara maju menjelang 2020 merupakan suntikan semangat kenegaraan kita. Jangan lupa temu janji kawan-kawan pada hari dan waktu yang sama bersama kami dalam majalah Moral. Sehingga berjumpa lagi. Buruh nelayan dan juga petani, gaya hidup kini dah berubah. Anak-anak terasa mindanya, lahir generasi bijak pandai. Pakar IT, pakar ekonomi, jago sukan dan juga jutawan. Berkereta jenama negara, megah menyusul di jalan raya. Alam cyber teknologi terkini, kejayaan semakin hampiri. Bila di kota ataupun desa, kita semua pasti merasa bangga.